Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, alhamdulillah hari ini kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat dan kita ketemu lagi dalam pembelajaran TBTQ dan kita hari ini akan belajar tentang surat An-Nas ya. Nah, ini kan untuk anak kelas 1, kelas 7 baru apa namanya? Baru masuk sehingga saya perkenalkan dulu saya Pak Suryadi yang akan mengajar TBTQ di kelas 7 ya. Baik, anak-anak semuanya kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan PAP terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari ila muassasati ta'limiyah Kebon Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil rawain wa usnul khawatim wa istasqala umami wajhil karim wa alali wa sabihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amin. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang TBTQ ya. Kelas 7 ini kita awali dengan surat An-Nas ya. Baik anak-anak semuanya, kita perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu, Pak Sur akan membacakan surat An-Nas ya. Anak-anak memperhatikan, nanti di segmen yang kedua anak-anak akan meniru ya di rumah ya. Jadi Pak Sur akan bacakan satu ayat, terus anak-anak meniru, kemudian Pak Sur lanjutkan lagi ayat berikutnya, begitu ya. Untuk segmen pertama anak-anak memperhatikan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, baik anak-anak, insyaallah setelah memperhatikan mudah untuk menirunya. Baik, Pak Sur akan baca dan Pak Sur kasih jeda untuk anak-anak menirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ditirukan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik anak-anak, jadi di sini yang perlu anak-anak perhatikan, yang pertama kul a'u ya, ada a ada u ya, beda a u ya, kul a'u a u ya, beda ain ain ya, a sama a sama u ya. Kemudian ini zu zu ya, bukan du, tapi ada titiknya, jadi dibaca zu zu ya. Kul a'udzu birabbin, nah ini non tasjid, nah ini harus dibaca gun una, ditekan ditahan dan dengung ya, artinya ditahannya itu maksudnya panjang ya. Jadi kul a'udzu birabbin nas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua adalah malikin nas. Ini sama, jadi non tasdid ya, jadi ditekan dengung dan panjang ya, ditahan, jadi sama dengan panjang, nggak boleh malikin nas, harus ada panjangnya. Malikin nas, ini sin biasa, nas nggak boleh, nas nggak boleh, nas harus gitu ya. Kemudian yang ketiga, ilahin nas, sama ini non tasdid, ini gun una ya, ilahin nas. Kemudian miasha, ini nun sukun ketemu shin, berarti bacanya gimana? Ini namanya ikhfa, jadi bacanya harus samar, tidak jelas, tidak dengung ya. Miasha, miasharil, ini shin ya. Miasharil waswasil khannas, waswasil khannas, jadi kho ya, ngorok ya, khannas. Kemudian di ayat yang kelima, alladzi waswisu fi sudurin nas, sama ini sin biasa ini ya, yuwaswisu, yuwaswisu bukan yuwash, ini sin biasa, yuwaswisu. Kemudian ayat yang keenam terakhir, yaitu minal jinnati wan nas, sama minal jinnati wan nas. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah mempelajari surat An-Nas, dan nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan artinya dari surat An-Nas, termasuk kandungan dari surat An-Nas ya. Itu anak-anak nanti kalian akan ada tugas di Sokratif terkait apa yang Pak Sur jelaskan tadi ya kan. Jadi apa itu guna, dan juga tadi sudah Pak Sur jelaskan juga yang namanya ikhfa, apa ketemu apa dan sebagainya ya. Itu anak-anak, terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga sudah mau belajar bersama Pak Sur, belajar TBTQ. Semoga pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Tetap semangat untuk belajar Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti akan menjadi penyelamat kita baik dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa Pak Sul sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.